Masuk, masuk. Ewa, ewa. Masuk, masuk. Hai untuk anda yang sedang menonton Didik TV KPM. Kenapa saya hari ini menari? Sebab bersama ikon hari ini, Din bersama dengan ikon seni tari yang sememangnya dah banyak dah pengalaman sebagai pengarah untuk persembahan tarian. Jadi kepada murid-murid yang meminati seni tari, tak kisah lelaki atau perempuan, episod inilah untuk anda tahu macam mana kerjaya sebagai seorang pengarah tari. Jadi hari ini kita bersama dengan Encik Mahmud Ibrahim atau lebih dikenali sebagai Cik Amud. Assalamualaikum, saya Mahmud B. Haji Ibrahim. Lebih dikenali di kalangan-kalangan orang-orang tari, Cik Amud. Saya berasal di tanah kelahiran saya, Muar Johor. Bukan jawatan lah, saya sekarang membuat program-program di Universiti Sains Islam Malaysia sebagai karyawan seni tari di Pusat Perayaan Universiti Sains Islam Malaysia nilai. Selain pada nama formal saya Mahmud, saya dikenali oleh keluarga dari kalangan-kalangan penggiat atau kalangan tari, dipanggil dengan lebih akrab Cik Amud. Latar belakang saya, actually keluarga saya itu semua kebanyakan daripada orang-orang seni lah. Kakak saya, abang saya seorang muzik, pemuzik. Kakak saya dulu pernah berkecimpung dalam bidang-bidang bangsawan dulu. Saya waktu-waktu kecil saya selalu mengikut mereka dan di situlah kata orang minat saya dalam bidang seni inilah. Bapa saya tak saya lancung seorang orang yang suka membuat kerja-kerja tangan seperti ukiran dan sebagainya. Dan arwah mak saya tu dia suka mendengar dulu-dulu kan bangsawan kat dalam radio, dengar syair-syair dan sebagainya. Di situ kata orang saya tengok mereka ni adalah kata orang darah seni kat situ lah. Dia tugunkan pada saya lah juga kan. Macam saya kata tadi, mulanya tadi waktu kecil-kecil dulu saya selalu mengikut kakak-kakak saya dan abang-abang saya pergi latihan bangsawan dan abang saya bermain muzik dan sebagainya. Tak secara langsung material tu selalu dengar kat telinga saya dan dari situlah kata orang saya rasa benda ni betul-betul kalau mereka berlakon bangsawan tu kadang-kadang mengusik kat jiwa kita. Di situlah saya kata datangnya minat saya tu. Dah bersekolah saya dah mula dah daripada kecil dah masuk sekolah saya dah mula berkembang lah minat saya tu. Maksudnya saya masuk persatuan kebudayaan di sekolah dengan tak secara langsung mungkin benda ni seni ni bukan untuk nak dipelajari dan sebagainya. Seni ni is gifted by God atau orang anugerah daripada Allah. Langsung benda tu dengan semula jadinya kita boleh melakukan walaupun kita kata orang bukan akademik pada waktu tu. Selepas sekolah dulu, saya rasa minat saya tu lebih berkembang. Waktu di Johor Bahru, saya terlibat dengan satu kumpulan seni budaya di Johor. Dan kebetulan waktu tu saya pernah berhijrah duduk di Batang Pahat. Pernah melengok kuda kepang dan sebagainya. Di situ saya minat untuk belajar kuda kepang. Di situ dia mula kerja saya. Saya berguru dengan betul-betul guru yang mengajar kuda kepang betul-betul di Rengit masa tu. Di situlah kata orang minat tu makin berkobar-kobar datang kan. Kebetulan pada ketika tu ada satu pertandingan festival tari peringkat kebangsaan. Waktu itu saya mewakili Johor. Tak secara langsung, saya mewakili kumpulan daripada Johor dan saya terpilih sebagai seorang koreografi terbaik pada waktu ketika itulah. Dan lepas tu dilamar oleh Komplek Budaya Negara lepas tu. Daripada situ, minat tu makin menjadi-jadilah. Hingga saya dapat meneruskan pengajian-pengajian
ke peringkat akademik lebih tinggi dalam bidang kesenian ni lah. For sure lah keluarga saya dululah. Sebab kakak-kakak saya, abang-abang saya, saya memang bidang itu. Jadi mereka yang push saya. Saya kata kalau nak betul jadi bidang ni sebagai your career, mata pencarian, you have to work on this. Ikon tari yang kata orang yang betul-betul mencipta nama waktu tu Ramli Ibrahim. Tapi saya Mahmud Ibrahim. Tapi dia dah ada nama. Saya tak ada nama lagi waktu itu. Jadi pada itu katakan, kenapa dia boleh jadi terkenal macam tu? Jadi saya kata, aku pun nak jadi macam tu. So daripada situ saya work out lah. Saya work out, work out, work out. Hingga saya satu ketika saya menuntut dapat apa kata orang beasiswa untuk belajar di USM Pulau Pinang. Dan saya dapat pergi more further up to overseas studies lah di Institut Kesenian Pendidikan Seni Tari Bagong di Jogja. Dan saya teruskan sebagai 5 tahun saya di sana belajar. Untuk teknik, bukan dari belajar menari ke sana, untuk belajar teknik. Sebab menari semua orang boleh menari, tapi how to get the good platform to be a choreographer dan director, kita kena belajar daripada administration lah, kata orang teknik dia sebagainya, penguasai segala-galanya lah. Dan lepas tu saya continue terus 1 tahun lagi di Institut Seni Indonesia di Jogja juga 1 tahun. Sebab saya kat sana dalam 7 tahun lah lebih kurang. Dan lepas tu sebelum saya bersara daripada Istana Budaya ni, saya teruskan belajar, ambil short course di Labayan Dance Company Manila, Philippines. Ramli Ibrahim, saya pernah involve dengan satu program, satu musical tari, iaitu Pandanglah Lihatlah. Material kita ambil daripada semua material-material lagu-lagu arwah Ramli lah. Jadikan satu musical dan jadikan satu kata orang program musical nyanyian dan tari lah. Saya jadi penari tu tak lama lah. Saya rasa sampai bila aku jadi penari ni kan, I have to go further up. Jadi penari tu waktu tu kan tak boleh menjaminkan masa depan. Tapi sekarang dah banyak performing art, universiti-universiti kan dah banyak performing art. So bermakna saya rasa tari ni boleh pergi jauh. Dengan tak secara langsung dah ada sekolah seni sekarang kan. Jadi bermakna tari tu dah makin berkembang. Maksudnya boleh jadikan satu jawatan. Sebab tari ni dia ada pengkritik tari, ada pengarah tari, ada director tari, dah banyak dah. Dia punya atau dah ada degree level dalam tari ni juga . Saya rasa tari ni boleh menjamin masa depan lah. Maksudnya dah satu, dah ada dalam pejawatan di universiti-universiti dan sebagainya. Ha, dengar tak tadi, baru sedikitlah cerita berkenaan dengan biodata latar belakang Cik Mahmud Ibrahim ataupun Cik Amud, macam mana boleh berada dalam ialah bidang seni tari ni kan. Ada banyak lagi cerita, nanti nak kongsikan lagi pengalaman pahit manis, kenangan yang mungkin terindah kan. Sekejap je lagi, tapi murid-murid dia dah dengar cerita tadi, bolehlah jadikan Cik Amud sebagai idola. Untuk anda yang sedang menyaksikan Didik TV KPM bersama Ikon hari ini, saya berada di Istana Budaya sebab hari ini bersama Ikon, Ikon Seni Tari. Kita bersama dengan pengarah tari Encik Mahmud Ibrahim ataupun lebih dikenali sebagai Cik Amud. Cik Amud ni memang dah berpengalaman luas. Tapi kan, kita mesti nak tahu juga macam mana rutin seorang penari, seorang pengarah tari. Tak apa, Cik Amud akan ceritakan. Sebagai seorang pengarah tari, bermaknanya kita berdamping banyak dengan pengarah produksi. So, macam mana nak diterapkan elemen-elemen tari dalam persembahan itu. So bermakna di bawah pengarah tari itu
baru ada pengkarya tari ataupun koreografer. Maksudnya pengarah tari itu dia mengarahkan apa benda yang diperlukan dalam senario atau dalam skrip persembahan itu, dan akan kita forwardkan kepada koreografer yang akan membuat gerak-gerak dan sebagainya. Tapi idea asalnya mesti datang pada pengarah tari itu sendiri. Di Universiti Sains Islam Malaysia, karyawan seni tari itu maksudnya saya membuat silibus program-program untuk student-student di sana. Penyesuaian lah. Maksudnya Universiti Sains Islam Malaysia itu apa dia punya kriteria dia dalam segi nak membudayakan seni tari itu sendiri. Contohnya, dia berbeza dengan istana budaya. Istana budaya ni agak, bukan kata orang tidak ada batasan, maksudnya dia agak bebas sikit lah. Di sana agak, kata orang ada guideline. Sebab, you tahu lah, Universiti Sains Islam Malaysia tu, Islam Malaysia, dia ada kata orang kat situ bakal-bakal graduan besok keluar akan menjadi magistrate dalam di mahkamah syariah, ustazah-ustazah ataupun kari-kariah dalam bidang seni. Jadi kat situ kita tak boleh nak terlalu komersial sangat. Nah, maksudnya walaupun kita dibagi untuk bergerak dalam kesenian, tetapi ada dia punya guideline, dia ada had dia lah kat situ. Untuk saya rasa tak ada masalah sebab saya berstatus telajak laris. Maksudnya saya bujang yang telajak lah. Maksudnya tadi saya kata tak terikat dengan kekeluargaan lah. Maksudnya saya lebih bebas untuk kata orang nak involvement saya dalam bidang seni lah. Saya berkahwin dengan seni lah. Hobi saya suka melancong. Melancong maksudnya bukanlah melancong apa. Melancong maksudnya sambil melancong tu kita tengok environment, mencari ilham, mencari rasa. Sebab orang-orang seni ni dia banyak pada feel, rasa. Kalau satu tempat tu contohnya pergi pantai, apa yang dia rasa kat pantai tu? Suasana dia macam mana? Saya lebih suka pergi ke tempat-tempat yang very classical place lah. Macam contohnya macam ke Kelantan, ke Terengganu, masih environment tu masih tradisi lagi. Tidak berbeza dengan Kuala Lumpur ni. Kita tengok semua zaman batu, semua bangunan batu. Kalau kita pergi tempat-tempat macam pulau-pulau, maksudnya di situ lah. Orang seni ni dia berbeza sikit dengan kehidupan orang-orang biasa ni. Saya, yang pertama, saya suka posial lah berkarya kan. Berkarya tu maksudnya sebelum nak berkarya tu saya suka menyendiri, pergi ke satu-satu tempat ataupun mencari ilmu, cari bahan lah. Contohnya saya pergi ke Indonesia. Di situlah tempatnya how you nak implement the things yang ada untuk menyerapkan diri you sebagai seorang karyawan seni kat situ. So bermakna berbezalah dengan kedepan orang pergi ke luar negara, orang suka melancong, suka shopping. Saya tak suka. Saya suka pergi tempat-tempat yang berbeza dengan kehidupan orang biasa lah. Dan lagi satu, kalau membuat karya, saya suka membuat satu karya yang berbeza dengan koreografer-koreografer ataupun saya masih suka berkarya lagi walaupun saya double status dance director. Tapi saya memang suka berkarya karya lagi. Tapi maksudnya karya-karya saya itu mesti berbeza dengan koreografer-koreografer yang tadi ada sekarang ni. Saya nak benda tu satu dalam satu karya saya keunikan lah. Dulu saya menyanyi jugalah. Saya satu kumpulan dengan arwah Pak Ngah Suhaimi. Satu kumpulan berkenaan dengan budaya. Kita pernah masuk rancangan RTM dulu waktu tu apa. Ada satu program RTM, kita dapat nombor 2 waktu tu. Masa zaman dengan arwah Pak Ngah lah. Maksudnya masih menyanyi. Sampai kita orang menyanyi sampai hingga ke Filipina, ke Hong Kong, ke Bangkok. Banyak tempat lah. Tapi material yang berbentuk lagu-lagu bentuk budaya lah, traditional dan sebagainya. Tudung periu, tudung periu, pandai menari. Oh, dah lama tak menyanyi dia. Oh, actually banyak. Contohnya program-program yang paling kata orang yang mencuit hati saya. Satu kata orang penghargaan besar yang saya lakukan dan dipilih
untuk membuat satu karya dalam program negara, iaitu Sukan Commonwealth. Saya lupa tahun berapa, tapi Sukan Commonwealth. Saya dibagi satu segmen, iaitu diberi nama Audi Tebing. So macam mana Malaysia tu kalau diancam oleh pengganah-pengganah dan sebagainya. Saya dibagi sin sebegitu, tetapi itu how I implement tu lah di Stadium Bukit Jalil pada waktu itu. Dan satu lagi Citrawana pada saya tidak membagi satu feedback yang cabaran, sebab Citrawana satu program-program komersial lah. And then bawa misi-misi kebudayaan ke luar negara untuk mempromosikan negara, membantu Kementerian Pelancongan lah. Lately baru lagi saya sebagai pengarah tari dalam musical Julai Juli Bintang 7 yang diadakan di Istana Budaya ni lah, dah dipertembahkan. Saya salah satu dipilih untuk jadi pengarah tari dalam musical itulah. Dah dipertembahkan pun. Julai Juli ni dah difilmkan. Jadi melalui cerita-ceritanya mengikut filem-filem yang telah dipertontonkan di filem waktu zaman itu. Tetapi untuk dipentaskan, dimusicalkan tu bermakna elemen-elemen modern, bukan modern lah, elemen-elemen contemporary supaya benda tu boleh diterima pada waktu kini. Tetapi dari segi senario dia semua sama. Oh, penari ni dia tidak banyak nak berfikir, cuma dia ditugaskan untuk membuat gerak apa yang telah diberi oleh koreografer ataupun diarahkan. Tapi pengarah tari ini berbeza. Pengarah tari dia kena banyak buat homework, dia banyak berdamping dengan pengarah persembahan. Apa keperluan-keperluan dalam skrip itu. Bermakna kita kena, pengarah tari ini lagi berat lah. Penari ini cuma bergerak saja apa yang telah diberi pada mereka. Banyak. Baru-baru ini buat Julai-Juli Bintang 7, saya bekerja dengan Abdi Hazikir kan. Kebetulan dia pun boleh bergerak, boleh menari. Lepas tu banyaklah artis-artis yang dah saya bekerja dalam musical theater ni, seperti Datuk Jalaluddin Hassan, banyaklah macam Irma Fatimah, macam Umi Aida. Sebab mereka semua orang teater, macam Ibu apa, Fauzia Nawi. Jadi seorang penari yang profesional for sure lah. Sekurang-kurangnya you mesti ada SPM. Untuk kata orang jadi pejabat awam, kita mesti ada kelulusan. And then yang kedua, good looking lah, penampilan yang elok. Sebab penari ni mesti perlukan satu bentuk fizikal yang sempurna. Kalau jadi stewardess, takkanlah kita nak jadi orang yang rendah, kan, orang yang bulat atau sebagainya. Mesti penampilan yang menarik sesuai dengan apa kata orang, talent dia kan, IQ dia. Dulu kita ambil penari, bukanlah kata penari dulu tak ada education. Maksudnya bila penari tu dia daripada akademi, maksudnya dia akan melahirkan, menampilkan diri dia akan lebih sempurna sebab dia ada ilmu. Mungkin ada murid-murid dah rasa macam, samalah hobi dengan ikon kita Encik Amod. Suka melancong, lepas tu satu lagi suka menyendiri. Tapi jangan salah faham, bukan menyendiri macam duduk senyap tak buat apa. Tapi kata Encik Amod tadi, menyendiri dan melancong untuk apa? Untuk mendapatkan ilham. Yelah, seni tari ni bukan main macam tu, pusing macam tu. Tapi sebenarnya dia ada seni koreografi dia tu. Nak kena dapatkan ilham tu bukan senang .
Itulah mak dekat belakang saya ni, seni ni. Seni apa? Mungkin seni anyaman kot kan? Tapi bersama ikon pada hari ini, kita bersama dengan ikon seni. Ikon seni tari iaitu pengarah tari Encik Mahmud Ibrahim ataupun lebih mesra dipanggil Encik Amud. Dan kalau murid-murid mungkin ada rasa macam, boleh ke saya berjaya dalam bidang seni ni? Jangan risau. Kita nak tahu sekarang ni, Encik Amud nak kongsikan kepada kita antara pencapaian yang beliau perolehi dalam seni tari. Pencapaian saya nak kirakan dah banyak lah. Tetapi saya pilih beberapa dan dianugerahkan betul-betul lah. Pada tahun 78, maksudnya saya dianugerahkan sebagai pereka tari terbaik, koreografi terbaik Malaysia. Anugerah yang paling kritikal lah pada waktu itu. Pada waktu ketika itu, bukan senang nak dapat koreografi ataupun pengkarya terbaik Malaysia. Pada waktu very strong. Bukan sekarang. Sekarang you buat satu karya, dua karya, ada you dah boleh panggil koreografer terbaik. Pada ketika itu, ya, waktu itu it's very limited kan. Tari ni tak terlalu meluas sampai sampai sekarang ni. Sekarang kan very very meluas kan. Jadi penari je kan boleh melihat TV apa semua. Dulu mana ada penari-penari kat TV dan sebagainya. Jadi nak mencapai ke tahap tu, dapat anugerah tu, memang very critical pada waktu itu. So alhamdulillah lah, kata orang syukur, dapat anugerah tu lah satu kurniaan daripada Allah lah untuk saya lah. Dan saya anugerah yang satu lagi, saya dibagi penghargaan untuk membuat program Commonwealth. Bukan senang nak buat Commonwealth. Yeah? Commonwealth is very, kata orang, it is a country program. Negara ke negara dan sebagainya. Negara Commonwealth. Bukan senang you nak dipilih untuk membuat karya dalam apa Commonwealth tu. Dan lagi satu, membuat misi-misi kebudayaan ke luar negara. Bukan senang tau nak buat. Kalau salah kita bawa material, bahan-bahan budaya kita, salahlah negara kita tu jadinya. Jadi saya selalu teliti, bekerja keras dengan pelancongan, macam mana nak implement, nak bawa material-material ke luar negara supaya this is Malaysia. Ini image dia. Budaya dia bagaimana? Sebab kita ni dikelilingi oleh negara-negara yang dia popular dalam budaya. Kalau contoh dalam tari, kalau buat gini saja orang dah tahu ini Thailand. Kalau begini, oh Filipina. Kalau begini kata orang Indonesia. Atau kita ni tengah-tengah tau. Kita ni dengan Singapura ni kita kena bezakan. Singapura pun dia ada multiracial culture program. Contohnya budaya dia melambangkan kata orang penduduk-penduduk Cina, Melayu, India juga. Ya, kita pun sama juga. Tapi nak katakan, kita tak nak orang kata this is Singapore. Kita Malaysia. Di situlah kata orang dia punya challenging dia. Macam mana nak bezakan kata orang budaya Singapore dengan kebudayaan Malaysia. Sebab kita ada background yang sama. Saya tak naklah kata orang 100% saya nak dikatakan ikon, sebab saya suka lebih dikenali sebagai penggiat seni. Ikon, kalau ikon ataupun tokoh tu dah terlalu jauh sangat kan. Tapi kata orang tak secara langsung lepas orang mencari kita nakkan kata orang ilmu tu, tak secara langsung kita tu macam tokoh lah. Tapi saya tak nakkan gelaran tokoh tu lagi, sebab saya lebih suka bergiat dalam bidang ni. Lepas kita bergiat, kita lagi aktif daripada kita jadi tokoh. Tokoh kita duduk dan dari macam patung, orang akan datang cari kita. Ni kita bergiat, kita masih mencari, masih memerlukan bahan-bahan budaya lagi, perkesitaran kita lah. Saya rasa dapat memperkenalkan budaya di satu peringkat dunia lah. Maksudnya lepas kita tunjukkan budaya kita, oh this is Malaysia, ini Malaysia, ini Malaysia. Tari kita pun kalau kita buatkan tantangan tradisional, orang kata ini Malaysia. Jadi satu kebanggaan saya lah, maksudnya kebanggaan negara lah, maksudnya kita dapat memperkenalkan negara kita di mata dunia. Penerimaan orang luar lah, berbeza dengan kita tau. Jadi di situlah kata orang, bila orang kenal Malaysia, saya rasa satu kebanggaan saya lah dapat mengenalkan Malaysia, orang kenal Malaysia. Kalau satu-satu persembahan tu tak mencapai
piawaian yang dikendaki saya rasa fast lah. Sebab tu kalau saya nak buat sesuatu, saya kena buat kajian betul-betul. Historical, sebab budaya ni dia kena, budayanya you kena tengok dia segi latar belakang dia. Isteri dia macam Melaka kan, zaman-zaman waktu bila berlakunya Babadan Nyonya, macam mana usulnya, Portugis di Melaka, macam mana dia punya budaya dia. Sebab ini dah jadi budaya budaya kita tau. So kita mesti tahu latar belakang dia lah, maksudnya the history, baru kita boleh menampilkan satu kata orang satu juadah yang menarik lah. Kalau kita tak tahu sejarah negara kita, macam mana kita nak kenalkan budaya kita? Sejarah tu penting. Apa kehidupan kita pun penuh dengan cabaran juga kan. Ada turun naik turun naik. Orang suami isteri pun ada cabaran hidup dia kan. Kadang-kadang elok, kadang-kadang bermasak muka. Itu kata orang, benda-benda macam tu kita tolak ke tepi lah. Kita tak boleh kata orang terlalu nak memikirkan kata orang benda-benda yang pahit. Kita fikir yang benda yang manis saja. Kalau terlalu banyak pahit, kita tak boleh nak bergerak. Saya benda-benda macam tu cuma saya ibarat angin, seperti angin lalu je, masuk kiri keluar kanan. Kalau saya sebagai penggiat seni, kita tak boleh nak bergerak kalau terlalu memikirkan benda-benda yang negatif. Saya always time kena fikir positif dalam kehidupan kita. Tambah-tambah kita seorang pengkarya, kita mesti always think positif. Ada biasa, tapi tak ada ditolak 100% lah. Maksudnya cuma pengubah suaian aja kadang-kadang. Sebab kita ikut skrip, kita tak ikut. Kalau kita buat satu pertembangan, kita ikut skrip dia. Jadi bukan kita ikut satu hati kita. Walaupun you masak macam suri rumah, masak hari-hari kat rumah. Kalau you nak buat apa, asam pedas ke apa-apa, kalau tak cukup, tak betul ramuan dia, jadi kata lain kan. Kalau nak buat apa, lemak cili padi Negeri Sembilan pun, dia ada dia punya bahan-bahan dia buat terasa lemak cili padinya. Betul juga dengan satu, you nak buat satu karya. You mesti tengok apa benda material-material dia. Kalau tidak, nanti benda tu jadi lain. Tapi kata orang, kadang kita kerja dengan pengarah. Pengarah ni dia ada perception dia sendiri. Jadi kita orang kata give and take lah. Itu dia antara cerita Cik Amut, pencapaian yang beliau perolehi, pengalaman pahit dan juga manis, dan ada juga beliau kongsikan antara cabaran yang beliau hadapi sepanjang kerjaya beliau dalam industri seni tari ini ataupun sebagai seorang pengarah tari. Jadi murid-murid, apa yang kita boleh belajar di sini ialah apa saja kejayaan tu, tak ada jalan pintas ya. Ya, bersama saya sekarang ini ikon seni tari kita yang dah berpengalaman lebih 50 tahun, Encik Amut. Inilah dia orangnya. Saya rasa macam kekok pula kat sini sebab saya nak menari-nari pula. Encik Amut steady je kan. Encik Amut, saya nak tanyalah, yalah setiap mana-mana industri ke bidang ke bersilih ganti generasinya. Kalau Encik Amut tengok untuk seni tari ni, macam mana bakat penari muda hari ini? Penari itu kebanyakan, actually the first platform is gifted by God lah, anugerah. Okay. Anugerah, selain pada anugerah daripada mengkuasa Allah Ta'ala, bakat tu kita boleh kata orang, asal dia, kalau dia minat tu kita boleh asal bakat dia lah kan, maksudnya. Tapi masalahnya dia mesti minat. Mesti minat, dia fokus. Dia macam sportman dengan sportwoman juga kan. Okay. Macam atlet lah, maksudnya. Dia kena committed lah. Sebab kata orang bakatnya ada, dalam bidang ni dia ada dua. Satu, bakat yang semula jadi. Okay. Itu bakat yang kata orang dia ada bakat tetapi dia tidak ada pengalaman. Okay. Tapi kita boleh asuh dia lah. Lebih baik kita ambil orang yang ada bakat tetapi dia kurang pengalaman. Bandingnya kita boleh asuh dia, kita boleh didik dia daripada nol lah, dari kosong. Okey. Berbanding orang yang langsung tak ada bakat ni, payah sikit lah. Boleh tak ada bakat, tapi dia minat. Okey. Maksudnya dia ada dua tu, kriteria dia tu. Jadi kan, Encik Amut,
kalaulah ada ibu bapa yang sedang menonton sekarang ni kan, sebenarnya dari usia berapa yang seelok-eloknya kita nak nampak ada bakat ni dalam bidang tarian ni, boleh nak cungkil ni? Kadang-kadang kanak-kanak ni daripada dia sekolah rendah lagi, kita dah nampak bakat dia. Sekolah rendah, kadang-kadang budak-budak umur 2-3 tahun. 2-3 tahun dia dengan muzik, dia dah boleh bergerak-gerak. Dia dah ada bakat dia lah. Maksudnya dia dah faham muzik, dah mengerti muzik. Maksudnya dia dah teronok dengan muzik. Dia dah boleh bergerak. So, daripada situ kita dah nampak bakat dia dah. Faham. Nampak dah sebenarnya dari kecil tu kan. Kita main lagu sikit, terus menari-nari terkinja-kinja anak kita. Mungkin boleh diasuh kat situ kan? Boleh. Okey, Cik Amun. Tapi kan nak tanya, sekarang ni Cik Amun nampak ada tak generasi pelapis tu cukup tak untuk meneruskan legasi seni tari kalau dekat Malaysia? Saya rasa sekarang ni tak ada pelapis tu ramai. Sebab kadang masa dulu tak ada universiti-universiti yang menawarkan kursus pengajian tari, doctorate dalam tari, degree dalam tari, profesor tari. Sekarang dah menyeluruh. Katakan semua universiti Melayu dah ada performing art. UPSI Tanjung Malim dah ada performing art. Universiti Petronas dah ada performing art. Bermaknanya dia dah berkembang lah, maksud saya. Berkembang maksudnya di situ ada pula, kata orang, fakulti bagian ini, bagian ini, bagian ini. Macam di Indonesia dia bagian pengkritik tari pun ada satu satu bidang dia. So bermakna saya rasa dah berkembang lah. Dah berkembang lah. Exploration tu kata orang tak adalah. Dulu tak ada universiti-universiti ataupun pengajian dalam bidang tari ni. Cuma you bergerak secara sukarela lah, minat you. Tapi sekarang dah ada. Maksudnya dulu tu tarian ni sebagai hobi semata-mata kan? Sekarang ni dah boleh jadi kerjaya. Jadi kerjaya. Boleh bekerja kat arah situ. Sebab dia dah offerkan degree program and all that. Sekolah pun sekarang ni pun ada sekolah seni kan? Betul. Sebelah sekolah seni tu dah akan meningkat. Mereka nak ambil diploma, pergi ke universiti dan sebagainya. Titik nak mula tu dah ada dah. Sekolah seni dah, platform tu dah ada lah sekarang kan. Maksudnya dah berkembang lah. Alhamdulillah. Okey, Encik Amud, macam saya cakap tadi, lebih 50 tahun pengalaman, pelbagai kejayaan dah pun dikecapi. Mungkin boleh kongsikan Encik Amud resepi kejayaan tu. Resepi kejayaan tu ialah kata orang dedikasi lah. Dedikasi. How you educate yourself. Macam mana kita educate diri kita, macam mana kita exploration, kita kena ada juga kan. Jadi seorang penggiat seni yang kata orang, bukanlah penggiat seni yang lumayan, maksudnya penggiat seni yang bertahan sampai sekarang ni, maksudnya you kena ada that kind of thing lah. Disiplin diri sendiri. Sebab kita ambil satu pendekatan je, budaya itu melambangkan bangsa. Kalau tak ada budaya, tak adalah bangsa kita. Faham. So, you know, untuk Indonesia, dia kental dengan budaya dia. Satu dunia kena Indonesia. Maksudnya kita ni kata orang, pihak kementerian kita tu kena very focus lah. Sebab kadang-kadang dia boleh membantu negara dari segi income, ekonomi dan sebagainya kan. Okey, itu dia. Antara resepi kejayaan tu, saya dengar tu, saya dapat tangkap dedikasi tu juga lah penting. Ya, betul. Yalah, kalau katakan satu program straight macam orang pergi ke dia ada street festival. Macam di Cuba, di apa sebab. Kita ada Citrawana. Tak secara langsung Citrawana ni kita memanggil pelancong-pelancong datang ke Malaysia tengok juadah-juadah budaya kita. Tak secara langsung kan kita membantu negara. Betul. Bukan kata orang bad impression lah. Jangan fikir dia kalau budaya ni kata orang benda tu tak elok, tak elok dan sebagainya. Please bear in mind, jangan ada benda-benda yang negatif macam tu lah. Only thing positif. Kalau tak ada budaya, tak adalah bangsa kita. Betul. Identiti bangsa budaya kita tu kita kena naikkan lagi. Kalau kita yang tak naikkan, siapa lagi? Siapa lagi? Tu rasa macam, kenapa kita tidak tunjukkan satu pamphlet memajukan budaya kita? Oh, Malaysia kita ada Twin Tower sekarang ni. Benda macam tu yang kena tunjukkan. Tak ada langsung dia nak datang tengok benda autentik, dia datang dalam Malaysia, pergilah Sabah Sarawak kan. Tak perlunya kita hantar pamphlet satu dunia, gambar orang menyumpit. Ada banyak lagi sebenarnya. Sebenarnya, negara kita ni negara yang nak maju. Kenapa kena nak? Benda tu kata orang, dia datang ke Malaysia, dia nak tengok lebih, kata orang, lebih
tradisional lagi, come to Malaysia, tengok kemandahan budaya kita kan. Baik, baik, baik. Okey. Encik Mahmud, dalam banyak-banyak pengalaman kejayaan yang telah pun ada sekarang ni kan, ada tak Encik Mahmud misi ataupun yang tak tercapai lagi, impian tu yang Encik Mahmud masih lagi mengejar tu? Ataupun sekarang ni dah puas hati dah, okey, impian dah tercapai, ada misi dah tercapai. Selagi kita seorang pegiat sini, kita tak akan berpuas hati. Sebab kita jealous tengok negara-negara jiran kita dah popular dah. Cakap Thailand aja, orang dah tahu Thailand tu. Tak payah nak promote-promote sebab budaya dia dah kental. Tengok Pattaya, dia dah tahu teater besar khas untuk bahan-bahan tradisi Thailand je. Dia pergi ke Chiang Mai, kita kat sini mana ada? Tak cukup pun Chiang Mai. Memang tak, memang tak ada. Kan inilah istana budaya ni yang ada ni. Sebab macam mana Filipina, Indonesia, Thailand, dia boleh kata orang seni ni dia jadikan satu juadah untuk orang luar datang tengok. Kalau you pergi ke Bangkok, kalau dia ada kat berpuluh Broadway theater lah, macam di London dia apa kan, tapi khas untuk persembahan kesenian Thailand. So sampai kata orang kita nak tengok pun tiket sold out. So daripada itu you kena fikir sendiri lah yang mana kentannya budaya dia. Sebenarnya ada banyak rasanya harapan cadangan yang Encik Mahmud nak lontarkan lagi. Mungkin ada kementerian tinggi kena inisiatif dan saya. Kementerian kita sendiri itu kena bekerja keras lah. Macam mana kan ada sekolah seni, so pada sekolah seni kena pupuk kan. Universiti yang kena explore benda ni kan. So barulah masyarakat kita tu tahu juadah, tahu budaya dia tu sendiri kan. Mungkin sekolah seni tu kena diperluaskan lagi setiap negeri ke, Encik Mahmud? Maksudnya, cukup sekadar ada kelab dah ada seni tari? Dah ada sekarang ni, dah cukup. Tetapi, bahan dia tu, apa you nak bubur kat situ? Kalau you nak, macam saya kata tadi, kalau you nak makan asam pedas, apa jenis ramuan dia? Kalau you nak makan lemak cili padi, apa ramuan dia? Tapi ramuan tu penting. Kalau you ditogok dengan benda-benda contemporary je, macam mana budak tu nak tahu tradisionalnya? Bahan tradisional tu akan kena ada juga. Memang kena ada, kena ada. Jangan duk K-pop je. Okey. Yang terakhir, Cik Mahmud, mungkin ada ucapan nasihat kepada generasi muda di luar sana untuk memartabatkan industri seni tari ini. Saya kata tak perlu nak memartabatkan. Cuba you fikir satu je. Kita punya moto kita, budaya melambangkan bangsa, dah cukup. Tak perlu saya nak tu. You kupasan daripada situ, budaya melambangkan bangsa dah cukup dah. Jadi apa yang kita boleh belajar untuk kali ini sebenarnya budaya kita, siapa lagi nak mengangkat budaya kita kalau tak kita sendiri? Dan bukannya generasi kami, generasi muda dekat luar sana pun tanggungjawab tu besar ya, untuk kita memartabatkan budaya kita. Apapun, terima kasih Encik Mahmud di atas perkongsian masa pada hari ini. Saya akhiri untuk bersama Icon pada hari ini di Didik TV. Jumpa lagi, saya nak ke uji bakat tarian Encik Mahmud. Okey, boleh, boleh. Bye, assalamualaikum. Betul kan? Kekeras. Ini semua artis-artis budaya yang kerja mereka hari-hari pada pukul 8. Mereka inilah. Mereka inilah harapan bangsa. Yes. Inilah harapan bangsa yang memutabatkan budaya kita. Ush. Ikut. Silakan kick.